Sesungguhnya seorang istri yang senantiasa sabar atas kejelekan akhlak dan perbuatan suami, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang agung seperti pahala Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha wa radaha, istri daripada Firaun. Ini Nabi yang ngomong. Sampainya kita di bab menyemangatkan suami untuk berbuat kebaikan. Setiap istri memiliki satu kewajiban untuk mendorong, menjadikan setiap pekerjaan kebaikan selalu didukung di dalam perbuatan kebaikan. Salah satunya istri salihah yang senantiasa mengabdi kepada suami karena Allah. Hormat sama suami karena Allah. Ridha untuk menjadi istri karena Allah. Apapun yang dilakukan oleh seorang suami, dia siap, dia ridha selama suami itu di dalam bentuk jalan yang diridhai oleh Allah. Di dalam satu kebaikan. Dan apa yang telah dilakukan oleh seorang istri yang selalu mendukung suaminya di dalam satu kebaikan, apapun yang dilakukan seorang suami, pahalanya istri dapat. Istri apa, suami bakhil banget. Tatkala saat dalam keadaan bakhil, diajak bicara, tolong kalau ada rezeki sedikit sedekahin. Subhanallah, ini suami dengar, dia sedekah. Pahalanya si istri dapat. Dan apapun yang diceritakan di dalam kehidupan seorang suami, selama ceritanya itu baik, dengarkan dan dukung. Contoh, yang aku punya modal 500.000, mau dagang cilok bagaimana? Jangan dipatahin, dukung. Insya Allah dari 500.000 jadi 5 juta yang ya. Itu kan ada semangat, ngedorong, ngeyakinin untuk dia bisa berbuat satu kebaikan. Ini suami hobinya sedekah. Istri jangan ngelarang, dorong. Kalau bisa arahin. Nih yang kemarin sedekahnya kan di sini, nih tambahin yang nih, coba buat sedekah yang di sebelah sini. Yang kemarin yatim 10, tambahin deh yang, tambahin deh di 10, jadi 20 gitu. Ini ada penambahan, dan apa yang dilakukan oleh seorang suami itu, maka pahala tersebut akan sama seperti apa yang Allah berikan kepada yang dilakukan oleh seorang suami tersebut. Karena itulah hendaknya seorang istri senantiasa mendorong, menyemangatkan suami untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar suaminya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jika seseorang suami mendapatkan kemuliaan atas dorongan serta daripada seorang istri, maka setiap kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang suami, istrinya pun akan menjadi satu kemuliaan buat dirinya. Terutama menyemangatkan suami agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ini wajib nih. Seandainya suami ada obrolan sedikit gitu tentang orang tuanya, ibu begini, bapak begini, kasih. Kalau bisa jangan kayak gitu, itu kan orang tua, kasih masukan yang baik-baik. Jangan malah dikomporin. Kalau dikomporin jadi makin tambah parah, dan hubungan antara anak dan orang tua jadi enggak baik. Senantiasa bersilaturahmi, menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Ada perselisihan antara kakak dan adik, suami nih, ditengahin. Seandainya si istri ketemu nih sama si adik yang bermasalah sama abang atau suaminya, dapat salam dari suami. Ntar ketemu suami begitu, dapat salam tuh dari adik. Usaha punya uang sedikit, beli belanja apakah? Apaankah itu? Beli.
kasih. Dek nih dapat titipan dari AA. Nggak perlu AA-nya tahu. Tapi ini menyambung satu kebaikan sehingga silaturahmi ini jadi jalan satu lagi. Jadi berjalan lagi dengan baik. Kenapa? Ulah dari kebaikan. Jadiin jembatan istri itu seseorang yang dapat membuat satu antara dengan yang lainnya menjadi hubungan baik. Paham ya? Insya. Senantiasa berkumpul dengan ulama-ulama salihin agar memperoleh ilmu dan digolongkan bersama mereka. Kalau suami jauh, ajak dia untuk duduk dengan ulama. Yang majlis dong, datang dong ke sono, datang dong ke majlis Rasulullah, dengerin ilmu-ilmunya yang udah disampaikan sama guru-guru. Syukur-syukur bisa ngamalin. Datangnya aja pahala yang dilakukan oleh seorang suami tersebut, pahalanya dapat seorang istri. Jadi double tuh, double. Istrinya duduk di majlis, suaminya duduk di majlis. Karena usaha seorang istri membawa suami duduk dengan ulama, maka apa yang didapatkan oleh suami tersebut, si istri dapat. Ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Nunjukin orang kebaikan. Contoh, ada orang ngejelekin kita. Ya, ada orang ngejelekin kita. Terus kita ngomong, gak masalah, bodo amat. Kan gitu. Dan kalau seandainya ada orang, lu tahu gak, si ini nih begini nih, si ini begini nih, tutup kuping dan jangan pernah mengorek. Paham? Jangan pernah sesuatu itu mau cari tahu apa, kenapa gitu. Kenapa? Ini adalah satu perbuatan. Jika seseorang sudah membuka aib saudara yang lain, maka Allah akan buka aibnya dia di akhirat. Dan orang yang menggibahkan saudara mukmin sendiri, sama dia seperti sebagaimana memakan bangkainya saudaranya. Jadi alangkah baik kalau ada seorang istri yang tidak pernah menceritakan kejelekan tentang suaminya. Kadang kan ada tuh, karena kesel, karena marah, suami habis di luarannya. Jelek aja udah. Kebaikannya hilang, kejelekannya ditimbulkan. Kan gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga. Tunjukin kebaikan-kebaikan seorang suami. Gak harus diomongin, suami saya mah begini, suami saya mah begini. Gak begitu. Tapi tunjukin dengan apa yang telah diberikan, tunjukin dengan kebaikannya, dengan santun bahasanya, dengan berakhlak bicaranya. Nah, ini akan jadi satu poin. Kenapa? Ternyata suami telah ngedidik dia dalam keadaan baik. Saling menjaga kehormatan satu dan yang lainnya. Dan hendaknya istri yang salihah senantiasa menghargai dan memuliakan kerabat-kerabat suami. Istri di rumah, suami datang tamu, hormatin tamunya. Jangan, itu ngapain sih Asep datang gak pulang-pulang, kopi udah 2 cangkir, nasi beak. Nah, jangan gitu. Selama dia berhubungan dengan sahabatnya dia yang baik, hormatin. Suami gak ada, suami meninggal dunia, sambung kebaikan suami, sambung urusan dia dengan saudara sahabat-sahabatnya, sambung silaturahmi, didik anak untuk menghormati sahabat dari orang tuanya. Paham ya? Paham. Walaupun pada saat suaminya mengalami ketidakcocokan dengan saudara-saudaranya, apalagi kepada orang tuanya, dan senantiasa dengan penuh kebijakan berusaha meredakannya agar kehidupan suami bersama keluarganya menjadi indah, damai, dan tentram. Pokoknya usahain seorang istri itu membuat kehidupan suami dan keluarganya baik. Usaha. Kadang ada tuh istri malah yang ngomporin, yang bikin panas, jadi makin ngeruncing. Oh iya, kenapa sih itu ibu kalau ngadepin saya tuh begini?
kenapa sih cuman ngiris cabai aja jadi masalah besar gitu. Ya kalau masalah cabai jadi panjang, gimana urusan yang lain, kan begitu. Jadi apapun jangan pernah diadukan kepada suami, tapi adukan sesuatu yang baik sehingga kehidupan rumah tangga mereka menjadi baik. Karena jika suami memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara-saudaranya, Allah tidak berbakti dan atau tidak berbakti kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Semua amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan jauh dari rahmatnya Allah. Jika suami mendapatkan sesuatu kemurkaan dari Allah, dampaknya ke siapa? Istri. Jauh dari rahmatnya Allah. Istri juga jauh dari rahmatnya Allah. Kan gitu. Jadi, akurin. Ya, enggak usah suami dengan keluarganya. Kita punya teman. Teman cerita, gue udah enggak sanggup sama suami gue. Gue mau bercerai aja. Gue mau gugat begini. Gue mau gugat begitu. Jangan makin dikomporin, tapi jadiin rumah tangganya gak jadi bercerai. Jadi makin langgeng, syukur-syukur jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Pahalanya Allah berikan luar biasa itu. Ya, menengahkan urusan rumah tangga seseorang dengan kebaikan, maka Allah akan berikan dia kebaikan dunia dan akhirat. Insya dan akan jauh dari rahmatnya, maka dengannya kehidupan rumah tangga akan menjadi kacau, jauh dari kedamaian dan keberkahan. Hancur rumah tangga kita bakal hancur. Kenapa? Karena rahmat Allah itu penting. Dikit-dikit bawa pasal yang gak enak, dikit-dikit bawa cerita yang gak enak, dikit-dikit sesuatunya jadi gak baik. Jadi setiap kali cerita, sampai siapa sih yang paling kuat ngedengerin orang ngomongin. Kapan kalau lama-lama kan kuping panas. Ya udah nih kalau begitu, kenapa jadi harus begini? Ini kenapa harus begini? Panjang ceritanya. Akhirnya jadi keributan di dalam rumah tangga, satu sama lainnya bisa hancur di dalam rumah tangganya. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah selamatkan rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Dan sesungguhnya hal itu adalah ujian yang sangat berat bagi istri salihah yang ingin mengabdi kepada suami demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang di dalam kehidupan rumah tangganya ada macam-macam permasalahan, berarti itu ujian dari Allah. Buat apa? Buat orang tersebut mencari dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau kitanya bikin mereka jauh, maka Allah akan jauh dari kita. Tapi tatkala dia menjadi orang yang lebih baik setelah kita masuk memberikan nasihat, mendukung dari kehidupannya seorang suami, maka apa yang dia dapatkan daripada seorang suami, Allah berikan juga kepada kita. Jadi kebaikan gak akan pernah putus menjadi amalan jariah kebaikan kita sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Sungguh sangat jarang sekali seorang istri yang memiliki suami yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa selamat, karena istri adalah milik suami seutuhnya dan suami akan memaksanya untuk melakukan apa yang dia inginkannya. Jadi kadang suami suka, lu jangan main sama dia tuh, gak usah ke rumah adik saya tuh, gak usah nyamperin ibu saya juga gak usah. Nah itu biasanya begitu tuh. Kadang kalau dia lagi marah semuanya, karena kenapa? Karena seorang suami punya power, dia sebagai imam rumah tangga bisa mengatur istrinya seenaknya. Gitu. Bib, kalau udah begitu tapi kita langgar demi mencari kebaikan, jalan. Jalani. Mengutuhkan rumah tangga seseorang, jalani. Kedamaian di dalam keluarga, jalani. Hubungan anak dengan orang tua menjadi baik jika kita masuk ke dalamnya, maka jalani. Paham ya? Jadi jangan berusaha untuk menjadikan satu menjadi sumbu dan bom waktu. Kenapa? Nanti dampaknya juga ke rumah tangga kita. Ya, menjadi orang yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka jika ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal itu semua, namun suami masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala sampai meninggal dunia, maka ia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan suaminya akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Jadi si istri udah usaha, udah berbuat baik untuk nengahin, untuk ini, untuk itu, semua kebaikan udah dijalanin sampai mati gak berubah ini suami, urusan dia dengan Allah. Istri selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Ya, biarin urusan dia dengan Allah. Tapi mudah-mudahan sih di sini istrinya istri-istri sabar semua. Modelnya model Siti Asiyah. Tapi kayaknya enggak mungkin. Insyaallah. Ah, ini baru diomongin. Sayyidah Siti Asiyah radhiyallahu anha wa radhaha, sebagaimana terjadi antara Fir'aun dan istrinya. Sesungguhnya seorang istri yang senantiasa sabar atas kejelekan akhlak dan perbuatan suami, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya pahala yang agung seperti pahala Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha wa radhaha, istri daripada Fir'aun. Ini Nabi yang ngomong. Kalau dia sabar ngadepin suami, ya Allah, pahalanya Siti Aisyah Asiyah menjadi milik dia. Pahalanya juga didapetin. Tapi di sini insya Allah suaminya enggak ada yang kayak Fir'aun. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Dan hendaknya istri solehah senantiasa memperbanyaki membaca doa. Ya, istri membaca doa. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw ahtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ada di dalam Al-Qur'an kan? Hafal semuanya. Insyaallah hafal. Ini dibaca nih. Ini doa seorang istri yang paling bagus doanya ini. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Gak ada seseorang yang bisa sanggup ngadepin setiap ujian kecuali Allah memberikan keringanan kepada hidupannya. Ya, jadi pasrahin, pasrahin semuanya. Ini contohnya. Doanya, ampunilah kami ya Allah, Tuhan kami, dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapatkan pahala dan kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Allah, Tuhan kami, maklumilah kami serta maafilah kami apabila kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak mampu memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, dan berikanlah kasih sayangnya kepada kami. Hanya Engkaulah penolong kami mereka, maka tolonglah kami terhadap kaum orang-orang kafir. Ya, ini dibaca nih doanya ya. Insyaallah mudah-mudahan doa ini menjadi satu manfaat buat diri kita. Amin ya Rabbal. Ini dibaca, saya baca, ntar diikutin ya. Ada doa satu lagi, kalau bisa dicatat, dicatat. Allahumma ultuf bina fima jarat bihi maqadir. Allahumma ultuf bina fima jarat bihi al-maqadir. Ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Allahumma ultuf bina fima jarat bihil magadir. Ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Allahumma ultuf bina fima jarat
bihil magadir. Ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Ya, ini dibaca nih. Ya Allah, berikanlah keringanan kepada kami atas segala takdir atau ketentuan kepada kami. Wahai Zat yang maha belas kasih sayang, wahai Zat yang maha mengetahui, wahai Zat yang maha mengawasi atau memahami keadaan makhluk-makhluknya. Ya, minta diberikan keberkahan di dalam kehidupan, diberikan keringanan kepada setiap orang yang meminta kepada Allah. Setiap ujian minta keringanannya baca doa ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Sama satu lagi, ada doa yang sering kita baca tadi tuh di ratib kita baca. Ya latifu lam tadhal ultuf bina fi manadhal innak latifu lam tadhal ultuf bina wal muslimin. Ya latifu lam yadhal ultuf bina fi manadhal innak latifu lam tadhal ultuf bina wal muslimin. Ya latifu lam yadhal ultuf bina fi manadhal innak latifu lam tadhal ultuf bina wal muslimin. Ya, itu dibaca. Kenapa? Itu juga membuat ringan dan melembutkan hati kita kelak insyaallah menjadi hamba yang selalu memberikan dukungan-dukungan kebaikan kepada suami insyaallah.